Hai. Bu Haji, datang dari mana, Bu? Ini aku datang dari shopping. Lihat belanjaan apa ini? Buang aku baru live. Oh, mana mampu beli. Ya udah, Bu, saya lanjut nyapu lagi. Ya, aku mau pulang juga. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, jatuh sampai putus lagi. Ya ampun. Ya Allah, lapar. Gak ada makanan apa-apa lagi di rumah. Cuman ada pisang. Mbak Ana, aku ini lagi banyak banget makanan habis shopping. Tapi aku gak mau sih ngasih kamu. Lebih baik aku ngasih ayam ternak aku. Dadah Mbak Ana. Astagfirullahaladzim, gitu banget punya tetangga. Ampun, perutku lapar sekali. Mana beras habis, uang gak ada, harta habis diambil oleh maling. Perutku sakit sekali. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Duduk, Mbak. Bu Haji, kenapa kok kayak orang sakit? Udah makan belum? Belum, dari tadi pagi saya belum makan. Kenapa, Bu? Kok belum makan? Kemarin saya habis dirampok orang. Harta benda saya habis dan saya tidak punya apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, ini ada nasi sama lauk dari saya buat Bu Haji. Terima kasih banyak ya Mbak Ana. Kenapa Mbak Ana baik banget sama saya? Kan saya selama ini sangat jahat pada Mbak Ana. Nggak apa-apa Bu, kita kan sebagai tetangga harus saling membantu. Saya juga sudah memaafkan Bu Haji kok. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Ana. Mbak Ana sangat baik sama saya. Iya Bu, mulai sekarang kita harus menjadi tetangga yang baik ya Bu. Iya. Betapa indahnya ketika kita bisa rukun dalam bertetangga, saling membantu dalam suka maupun duka, berbagi cerita dan bercanda tawa. Berhentilah saling menjatuhkan. Mari kita berbuat baik kepada tetangga.